Maha dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan pembahasan kita. Membaca kitab Al-Ubudiyah oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala. Akhir pembahasan tentang ketakabburan itu mengharuskan kesyirikan. Kemudian beliau lanjutkan pembahasannya bahwa kesyirikan adalah lawan Islam. Dari sinilah kita bisa memahami apa makna Islam yang sebenarnya. Tak lain dan tak bukan adalah hakikat dari penghambaan itu, hakikat dari ketauhidan itu. Dan Islam dalam makna inilah yang merupakan ajaran semua Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Dan terlewat pada pembahasan yang terakhir, beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala memaparkan kepada kita ayat-ayat yang banyak yang merupakan ucapan para Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, seluruhnya berada di atas Islam. Akhir ayat, وقال تعالى أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها فذكر إسلام الكائنات طوعا وكرها لأن المخلوقات جميعها متعبدة له التعبد العام سواء أقر المقر بذلك أو أنكره فهم مدينون له مدبرون فهم مسلمون له طوعا وكرها ليس لأحد من المخلوقات خروج عما شاء وقدر وقضى ولا حول ولا قوة إلا به وهو رب العالمين ومليكهم يشرفهم كيف يشاء وهو خالقهم كلهم فهو خالقهم كلهم وبارئهم ومصورهم كل ما سواه فهو مربوب مصنوع مفطور فقير محتاج معبد مقهور وهو سبحانه الواحد القهار الخالق البارئ المصور وإن كان قد خلق ما خلقه بأسباب فهو خالق السبب والمقدر له وهو مفتقر إليه كافتقار هذا ليس في المخلوقات سبب مستقل بفعل خير ولا دفع ضرر بل كل ما هو سبب فهو محتاج إلى سبب آخر يعاونه وإلى ما يدفعه عنه الضد الذي يعارضه ويمانعه وهو سبحانه وحده الغني عن كل ما سواه ليس له شريك يعاونه ولا ضد يناوئه ويعارضه. Kata beliau rahimahullah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, apakah selain agama Allah yang mereka harapkan? Padahal hanya kepada Allah aslama Islam man fis samawati wal ard, semua yang di langit dan bumi, taw'a wa karha, secara taat dan secara terpaksa. Hubungan dengan pembahasan sebelumnya, saya ingin menegaskan bahwa agama yang ada di sisinya hanyalah agama Islam, dan hendaknya harapan dan keinginan, tindakan dan amalan seseorang hendaknya hanyalah Islam. Kemudian Syekh memberikan dalil, walahu aslama man fis samawati wal ard tau'a wa karha, yang mana di situ lahir ilmu yang lain. Bahwa ada Islam,
dalam makna yang lebih umum lagi. Di langit dan bumi itu Islam. Hanya ada Islam yang taat dan terpaksa. Tetapi Islam juga. Apa makna Islam di sini? Ayat-ayatnya, apakah selain agama Allah yang mereka harapkan? Islam yang sebenarnya merupakan hakikat tauhid, tauhidan. Apakah selain agama Allah yang mereka harapkan? Mereka menyebutkan hanya kepada Allah Islam semen di langit dan di bumi. Semen di langit dan di bumi. Takdir dan berimannya hanya kepada Allah Islam. Hidup dan benda matinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Islam. Islamnya tau'u wa karha, secara taat ataupun secara terpaksa. Berarti Islam dalam makna lain. Ya. Ini Islam dalam makna lain. Jelaskan. Fadzakara, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Islam al-kainat, Islamnya semua makhluk, tau'u wa karha, secara taat dan secara terpaksa. Apa? Karena semua makhluk seluruhnya terhambakan hanya kepada Allah dengan ta'abbud al-am, penghambaan umum. Hakikat Islam adalah hakikat penghambaan. Terus ini, kafir dan beriman Islam berarti ada ibadah juga. Ibadah, ibadah umum namanya. Penghambaan umum. Keislaman umum. Jadi secara umum, seluruh makhluk tanpa kecuali terhambakan hanya kepada Allah dengan penghambaan yang umum. Sama saja mereka mengakui hal itu atau mengingkarinya. Mereka pasti tunduk kepada Allah, diatur oleh Allah. Kalau begitu, mereka seluruhnya muslim kepada Allah, terpaksa atau secara taat. Saya sudah singgung bahwa makna Islam di sini, karena semuanya diatur oleh Allah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelaskan lebih jauh, tak ada seorang pun dari makhluk ini, tak ada satu pun dari makhluk ini keluar amma syaa'ah, dari apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ya, tidak ada yang keluar dari apa yang Allah kehendaki. Kalau begitu seluruhnya Islam tunduk terhadap kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ketundukan ini namanya Islam, dan itu penghambaan, tapi penghambaan umum, penghambaan yang tidak membedakan muslim kafir dalam makna adanya pembalasan nanti. Ada satu pun dari makhluk ini yang keluar dari maqaddarah, apa yang Allah takdirkan, maqada, apa yang Allah telah tentukan. La hawla wa la quwwata illa bih. Tiada daya, tiada kekuatan kecuali hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, dialah Rabbnya alam semesta, penguasa alam semesta. Dia mengatur alam ini sebagaimana yang dia kehendaki. Dialah pencipta mereka seluruhnya, yang mengadakan mereka, yang membentuk mereka seluruhnya. Semua selain Allah marbub, dicipta, dibuat, maftur, diadakan, fakir, sangat memerlukan Allah Subhanahu wa taala, terhambakan kepadanya, dikuasai semua selain Allah. Dan hanya Allah semata yang esa, yang menundukkan segalanya, yang mencipta segalanya, yang mengadakan segalanya, yang membentuk segalanya. Kalau begitu, dia semata yang berhak untuk disembah. Dia semata yang berhak untuk disembah. Penghambaan murni hanya kepada Allah. Iya, itulah agama Allah. Yang merupakan ajakan di awal ayat. Apa ghaira dinillahi yabghun? Kenapa? Apakah selain agama Allah yang mereka harapkan? Ini Islam yang sebenarnya. Selain Islam kah yang mereka harapkan? Padahal semua yang di langit dan di bumi Islam kepada Allah, Islam umum. Harusnya kalau kamu sudah memahami keislaman, tunduknya semua makhluk, iya, dalam makna ini, tinggal kamu lanjutkan untuk menegakkan ketundukan yang khusus Islam yang sebenarnya, menegakkan ibadah hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya. Menegakkan iyyaka na'budu wa iyyaka
nasta'in. Baik, al-ikhwah rahimakumullah. Kemudian kata beliau, dan dia Allah, walaupun telah mencipta apa yang Allah subhanahu wa ta'ala cipta dengan sebab, maka dia pula lah pencipta sebab. Ya. Kita dicipta dengan sebab, ya. Dan semua yang ada itu dengan sebab. Allah yang cipta. Cipta melalui sebab. Dan Allah yang cipta pula sebab itu. Sebab dan yang disebabkan seluruhnya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna dari makna-makna. Walahu aslama man fis samawati wal ard. Tau'an wa karha. Secara taat ataupun secara terpaksa. Harus tunduk. Kalau Allah takdirkan seperti itu, pasti seperti itu. Kamu rela atau tidak rela. Kalau Allah takdirkan rezekimu hari ini sekian, iya. Maka apa? Kamu rela tidak rela, pasti seperti itu. Ini tunduk juga namanya, tapi ketundukan umum. Ini Islam umum. Iya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala walaupun telah mencipta apa yang Allah telah cipta dengan sebab, maka ingat, dia pula pencipta sebab. Dia mentakdirkan sebab. Dan dia sangat memerlukan kepadanya sebagaimana keperluan perkara ini. Sesekali tak ada pada makhluk ini, ini ilmu penting. Ini ilmu penting tentang sebab. Sama sekali tak ada pada makhluk ini satupun sebab mustaqil yang bersendiri di fi'li khair atau daf'i darar, yang bersendiri dalam melakukan kebaikan dan dalam menolak bahaya. Bahkan semua yang merupakan sebab pasti memerlukan sebab yang lain yang membantu dia kepada mayadafa'an tubdid, membantu dia untuk menolak hati yang merupakan lawan yang menentang, yang menghalangi terwujudnya sebab itu. Sementara dia Allah subhanahu wa ta'ala semata al-ghani, maha kaya, tidak memerlukan siapapun juga, sama sekali tak ada sekutu baginya yang akan menolongnya, tak ada lawan baginya yang akan menentangnya, menyelisihinya. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala al-ghani. Wallahu al-ghani wa antumul fukhara. Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya, dan kalianlah yang sangat memerlukannya. Ini ilmu tentang sebab. Yang pertama, sesuatu terjadi dengan sebab. Allah yang menjadikannya, Allah yang mencipta semuanya, tapi melalui sebab. Sebab ini Allah juga yang cipta. Iya. Yeah. Misalnya anak ini lahir melalui sebab, kan? Iya. Yeah. Ada sebabnya, kan? Iya. Yeah. Sebab apapun yang akan disebutkan itu juga ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas ini? Berarti apa? Sebab dan yang disebabkan seluruhnya makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ilmu. Ilmu kedua, tak ada satupun sebab kecuali memerlukan sebab yang lainnya. Ya, tak ada sebab yang berdiri sendiri dalam menegakkan apa yang menjadi maksud dari sebab. Sebab arahnya dua. Ya, apapun yang kita tempuh berupa sebab arahnya dua. Ingin mendapatkan kebaikan, ya, atau ingin terhindar dari bahaya. Ada lepas dari dua ini? Ayo, kira-kira ada lepas dari dua ini? Ah, apapun usaha yang kita lakukan, ada lepas dari dua ini? Ah, coba dipikirkan. Ada lepas dari dua ini? Ingin mendapatkan kebaikan?
Terserah kebaikannya apa, dunia, alam barzah, akhirat, urusan dunia, urusan agama. Yang jelas ingin mendapatkan kebaikan. Yang kedua, ingin terhindar dari bahaya. Bahaya keduniaan, keagamaan, di dunia, di alam barzah, di akhirat. Yang jelas ingin terhindar dari bahaya. Tidak ada lepas dari dua ini. Cermati. Yang pertama, sebab dan yang disebabkan seluruhnya Allah yang cipta. Yang kedua, sebab apapun pasti memerlukan sebab yang lain. Yang ketiga, arah sebab. Dalam rangka terwujudnya manfaat atau terangkatnya bahaya. Tak ada satupun sebab yang bersendiri dalam mewujudkan kebaikan. Manfaat yang kita inginkan. Manfaat apa saja? Apa? Misalnya, saya mau minum. Saya haus. Saya minum. Setelah minum, hilang dahaga. Saya inginkan apa ini? Apa yang saya inginkan? Kebaikan kan? Manfaat. Hilangnya dahaga. Rasakan keenakan. Apa sebabnya? Minum saja. Terus air? Gelasnya? Tangan saya? Hujan yang turun bukan sebab? Tidak ada yang bisa terlepas. Terus lidah saya bukan sebab? Perasa saya bukan sebab? Usus-usus saya yang bisa merespon air bukan sebab? Kalau ada orang kehausan karena penyakit, yang ketika air itu turun, tetap dia kehausan, kan bisa? Kenapa? Karena di dalam tidak memberikan respon. Coba lihat. Dalam contoh yang singkat ini saja banyak sekali sebab. Saya mendukung dia. Air tidak bisa dengan sendirinya. Bisa dengan sendirinya. Dari pula air sampai ke tangan kita melalui apa? Tidak ada satupun sebab yang berdiri sendiri. Tidak ada satupun sebab yang berdiri sendiri. Sebab itu memerlukan sebab yang lain. Orang sakit perut, obat, minum diapet misalnya. Dia mencret dia. Alhamdulillah setelah minum diapet, berkurang. Minum kedua, alhamdulillah, tenang kembali. Apa sebabnya sembuh? Apa sebabnya sembuh? Hanya sendiri, diapet saja. Terus uangnya saya beli. Terus orang yang beli bukan sebab. Terus si penjual bukan sebab. Pabrik diapetnya bukan sebab. Terus pohon-pohon jambu yang menjadi kandungan diapet itu bukan sebab. Banyak sekali sebab. Berhenti terikat mengikat itu sebab. Tak ada satupun sebab yang berdiri sendiri. Kalau gitu, sebab saja sangat memerlukan yang lainnya. Tidak bisa berdiri sendiri dia. Perlu. Semua yang perlu tidak bisa jadi sembahan. Tidak ada yang berdiri sendiri dalam mewujudkan segalanya. Kecuali hanya Al-Ghani, Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya justru perlu kepadanya. Sementara Allah tidak memerlukan siapapun juga. Subhanahu wa ta'ala tidak memerlukan siapapun juga. Ilmu penting dalam sebab yang mengantar kepada La ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi arah penjelasannya, Syekh ingin memahamkan ayat Walahu aslama man fis samawati wal ard taw'an wa karha. Itu makna Islam. Tunduknya semuanya. Seluruhnya tunduk. Terpaksa atau tidak terpaksa, sadar atau tidak sadar. Ada orang yang berkuasa, atau ada orang yang kaya-kaya, menganggap dirinya semata dengan karena kekuatannya, dengan karena ilmunya semata dia bisa dapat ini. Tidak sadar dia. Bahwa tidak mungkin dia bisa begitu kecuali harus perlu sama ini, sama terikat semuanya dengan sebab. Dia harus
terikat dalam lingkaran sebab itu. Sadar tidak sadar, Islam namanya. Itu Islam namanya. Perlu, memerlukan, tunduk dan perlu. Iya. Semendi langit seperti ini. Kalau begitu, iya. Hanya kepada Allah seluruhnya Islam. Dalam makna umum itu. Kalau kita pahami ini, maka harus hanya kepada Allah Islam dalam makna khusus. La ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Di awal pembahasan, ada orang yang hanya sampai memahami tunduknya semua sebab iya, terhadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dengannya apa? Yang dengannya dia menganggap sudah hebat agamanya di situ. Padahal ini apa? Walahu aslam fis samawati wal ardi taw'an wa karha. Semuanya seperti itu. Awal, ada orang yang menganggap hakikat ibadah sampai ke dalam apa? Iya, pendalaman ketundukan kauniyah ketika dia meyakini seluruhnya ditentukan oleh Allah, seluruhnya memerlukan Allah, seluruhnya hanya kepada Allah. Akhirnya apa? Menganggap kalau sudah mampu memahami itu, dia sudah menganggap apa? Disinilah yakinnya. Dia sudah bisa tidak sholat. Kenapa? Sebab dia sudah mampu meyakini bahwa semuanya karena Allah. Ketika dia tidak sholat, juga karena Allah. Kalau begitu? Allah juga ridho. Di sini salahnya. Dia menganggap ketika Allah jadikan seperti itu, Allah meridainya. Beda. Beda kehendak Allah dengan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Tak mampu membedakan Islam kauni dengan Islam syar'i. Dia tidak mampu membedakan penghambaan yang umum dengan penghambaan yang khusus. Dia tidak mampu membedakan la ilaha la rabbah illallah. Tidak ada rob kecuali hanya Allah. Tidak ada pencipta penguasa kecuali hanya Allah. Tidak ada pengatur kecuali hanya Allah. Tidak ada yang menentukan sebab kecuali hanya Allah. Dia tidak mampu bedakan ini dengan apa? La ilaha illallah. Tidak ada yang diserahkan padanya ibadah kecuali hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lebih jauh beliau sebutkan dalil-dalil akan perkara ini. الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. Ayat 38. Sampaikan gimana pendapat kalian, kabarkan kepada saya. Iya, apa pendapat kalian, iya, terhadap apa? Terhadap apa yang kalian sembah selain Allah? Apa yang kalian sembah selain Allah? Jika Allah inginkan, jika Allah inginkan kepadaku bahaya, apakah mereka yang disembah selain Allah itu mampu menghilangkan bahaya itu? Atau Allah inginkan kepadaku rahmat, apakah mereka yang disembah selain Allah itu mampu menahan rahmat itu? Jawabannya apa? Tidak. Orang musyrik juga bisa jawab itu. Ini hujjah untuk mereka. Ini dalilnya Allah ini. Ini pertanyaan bukan pertanyaan minta jawaban. Orang musyrik paham ini. Hanya Allah arahkan kepada mereka dalam bentuk pertanyaan. Orang musyrik paham juga ini. Hanya Allah. Orang musyrikin paham juga ini. Bahwa apa? Bahaya dan rahmat hanya di tengah Allah. Kalau Allah inginkan rahmat kepada aku, tidak ada. Semua sembah selain Allah tidak bisa melepaskannya. Kalau Allah inginkan bahaya kepada aku, semua selain Allah itu tidak bisa menghalangi. Para musyrik tahu. Kalimat selanjutnya, qul, sampaikan ya Muhammad, hasbi Allah, alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Hasbi Allah, yang mencukupi saya hanyalah Allah. Ini masuk dalam ibadah. Dan hanya kepadanya bertawakal orang-orang yang bertawakal. Di sini orang-orang musyrikin gugur. Al-hasab adalah bentuk dari bentuk ibadah. Menjadikan Allah satu-satunya yang mencukupi. Ini nilai hasab. Hanya kepada Allah. Kita mengharap, memohon. Tidak kepada selainnya.
Ini masuk dalam nilai ibadah. Bertawakal. Iya, penghambaan dalam bentuk tawakal, ibadah dalam bentuk tawakal hanya kepada Allah. Jadi Allah inginkan kalau kalian tahu hanya Allah yang memiliki semua itu artinya apa? Ibadah hanya kepada Allah. Nyatakan hasbi Allah wa ni'mal wakil. Nyatakan alaihi apa? Nyatakan bahwa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saya bertawakal. Ya, serahkan ibadah tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala wa iyamsaska Allahu bidurrin fala kashifa la illa hu wa iyamsaska bikhairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan jika Allah merasakan kepada engkau bidurrin bahaya fala kashifa la, maka tidak ada yang bisa menghilangkan bahaya itu kecuali hanya Dia. Wa iyamsaska bikhair, dan jika Dia timpakan kepada engkau kebaikan fa huwa ala kulli syai'in qadir, maka Dia terhadap segala sesuatu maha mampu. Berarti dengan kalimat iyamsaskallahu bidurrin, jika Allah sentuhkan, berikan kepada engkau bidur, durrin, dur, iya, bahaya. Kata dur, durrin di sini bentuk nakirah pakai tanwin. Dan dia ada berada dalam susunan syarat. Mencakup. Ini maknanya apa? Mencakup segala bahaya. Berarti Allah yang memegang. Bahaya apapun. Jika Allah ingin timpakan kepada kamu, maka apa? Fala kashifala. Fala kashifah. Tidak ada yang kashif yang bisa menghilangkan bahaya itu. Kata kashif juga kata nakira. Berada dalam susunan penafian. La. Ini juga bermakna sama sekali tidak ada yang bisa menyingkap. Bahaya apapun tidak ada yang bisa menyingkap. Kecuali illahu, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kebaikan. Demikian pula rahmat. Ini burhan dari burhan-burhan tauhid. Kalau begitu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya ibadah itu diarahkan. Dimaksudkan, diinginkan. Antum bisa memahami bahwa dengan meyakini ini, ya, kita akan mantap untuk menyatakan la ilaha illallah, menegakkan ibadah hanya kepada Allah, mewujudkan Islam yang sebenarnya. Bisa? Coba antum hubungkan dengan awal pembahasan ibadah. Apa makna asal ibadah? Cinta, merendah, cinta yang disertai dengan apa? Takut dan merendah kepada. Cinta yang disertai dengan apa? Takut dan merendah kepada. Baik, itu ibadah. Berarti kalau ada yang kita ibadahi, berarti apa? Pasti mengarah ke sana cinta. Cinta itu apa? Puncak harap, puncak keinginan, iya, iya. Perhatikan kalimat ini. Yang kedua, kalau yang disembah selain Allah berarti apa? Dia yang paling ditakut. Iya, iya tidak? Seperti. Sementara dua hal yang menyebabkan adanya ini, itu semuanya hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bahaya dan kebaikan hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Iya, hanya tangan Allah. Kalau begitu apa? La ilaha, tidak ada ibadah kecuali hanya kepada-Nya. Kita mengharap, ya harapkan kepada yang memiliki segalanya. Bodoh betul kalau mengharap kepada yang tidak memilikinya. Kita takut akan bahaya ini baik, ya takut kepada yang memegang bahaya itu. Jangan kepada yang tidak memegangnya. Ini burhan tauhid. Ini hujjah yang sangat jelas. Dan metode ini sangat banyak dalam Al-Quran. Allah paparkan dengan jelas agar supaya kita menegaskan la ilaha illallah. Sekali lagi, orang musyrik memahami ini. Orang musyrikin paham.
Itu di tangan Allah yang mencipta Allah, menguasai Allah. Bahaya manfaat di tangan Allah. Para musyrik paham. Para musyrikin mampu meyakini. Ilmu dan keyakinan mereka sampai di situ. Tapi kenapa syiriknya? Syiriknya di mana? Dia tidak mau melanjutkan la ilaha illallah. Tidak mau menyerahkan, memaksudkan ibadah hanya kepada Dia yang seperti ini sifatnya. Itu kesyirikan. Kalau ada orang yang mampu memahami, sekedar mampu memahami bahwa semuanya di tangan Allah, ini dan itu dan semacamnya, kemudian apa? Dia menganggap sudah hebat betul agamanya. Belum melewati batasnya orang musyrik. Kenapa? Masih tertinggal jauh dengan batasnya orang musyrik. Sebab orang musyrik bersamaan dengan keyakinan itu, ini keyakinan benar kan? Mereka juga beribadah kepada Allah. Dan disitulah syiriknya. Mereka ibadah kepada Allah, selain Allah juga masih diakui. Itulah syiriknya. Orang musyrik itu beribadah kepada Allah. Meyakini manfaat dan bahaya hanya di tangan Allah. Mereka beribadah kepada Allah. Syiriknya karena menganggap ada selain Allah bisa. Itu pun selain Allah yang mereka anggap bisa, dia tidak sederajatkan dengan Allah. Dalam arti sama-sama bisa mencipta, sama-sama bisa mendatangkan bahaya, sama-sama bisa menolak bahaya, sama-sama bisa mendatangkan manfaat. Tidak. Mereka samakan dalam bentuk penyerahan ibadah kepadanya. Mereka samakan dalam bentuk mengharapkan syafaatnya. Mereka samakan dengan Allah kepada, karena mereka mengambilnya sebagai perantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang musyrikin mengatakan dalam Al-Qur'an Allah sebutkan haula'i syufa'auna indallah. Mereka-mereka itu pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tertinggal jauh. Orang-orang yang menganggap dirinya sudah hebat betul agamanya ketika mampu memahami hakikat kauniyah ini. Sebab apa? Mereka menganggap kalau sudah sampai memahami hakikat kauniyah itu, dengan istilah mereka sudah sampai kepada ma'rifat, sudah sampai kepada jenjang ini, kemana arahnya? Meninggalkan ibadah. Sementara orang musyrik justru masih beribadah, tetapi syirik. Dengan mengambil perantara selain Allah Subhanahu wa taala. Itu pun orang musyrik di mana? Dalam ibadahnya kepada Allah melalui perantara kepada selain Allah, mereka inginkan apa? Mereka inginkan supaya dekat kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Ini ucapan orang musyrikin yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Mereka mengatakan, kami tidak menyembah mereka selain Allah itu kecuali apa? Kecuali dengan satu maksud, supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Dan orang-orang yang rusak ibadahnya dalam Al-Quran, jemaah. Kita bagaimana? Kaum muslimin tidak boleh seperti itu. Ini ilmu tentang bahaya yang disebutkan dalam Al-Quran supaya kita menghindar darinya. Ini ilmu tentang kerusakan yang ada dalam Al-Quran supaya kita menghindar darinya. Sifat dari sifat-sifat orang-orang musyrikin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya demikian jemaah. Kadang jenjang, jadi kalau antum lihat banyak sekali jenjang dalam berfikir, dalam berkeyakinan, orang menganggap dirinya sudah hebat di sini. Ternyata mah belum melewati batasnya orang musyrik. Ternyata orang musyrik saja masih lebih hebat darinya. Dan ternyata banyak orang yang tertipu di dalamnya. Kenapa? Pertama, sebab batasan itu benar dari tinjauan perkara itu. Lihat, perhatikan. Keyakinan bahwa Allah satu-satunya yang memberi manfaat menolak bahaya benar? Benar tidak? Benar. Saya menganggap kalau sudah benar, pasti sudah Islam. Belum tentu. Dengan meyakini itu sudah Islam, belum tentu. Orang musyrik juga meyakininya. Di situ salahnya. Apalagi ketika
prinsip keyakinan yang benar itu digambarkan dia mampu memahaminya secara berpikir ini dan itu secara apa istilahnya spektakuler, secara hebat dalam dia betul-betul menghadapi peristiwa dalam kehidupannya yang sangat hebat luar biasa sehingga dia mampu memahami itu, dia menyangka dengan itu dia sudah sampai ke dalam jenjang itu, padahal masih di bawah dari jenjang orang musyrik. Orang musyrik memahami juga itu. Mirip dengan ajaran Hindu Buddha. Yang begitu-begitu mirip. Ada jenjang dalam ajaran mereka itu. Kalau sudah bisa menyatu dengan alam, maka dia akan bisa merasakan semuanya. Menyatu dengan alam. Sampai dalam jenjang itu katanya, dalam semudinya, maka apa? Jenjang seperti itu apa? Jenjang yang mengarah kepada betul-betul semuanya dikuasai oleh Yang Maha Esa, Yang Maha Ini, Yang Maha. Jenjangnya orang-orang musyrikin. Dia rasakan enak dalam tapas sendiri seperti itu. Rasakan enak. Siapa memang apa? Keyakinan itu keyakinan yang enak memang. Lagi pula bertapa dengan cara bersemedi dengan konsentrasi memikirkan satu perkara saja itu kan menghilangkan perkara yang lainnya. Otomatis enak. Apapun yang kamu pikirkan, bertapa saja. Semedi. Punya banyak masalah. Pikirkan satu perkara saja. Itu saja. Buang yang lainnya. Maka apa? Hilang yang lainnya itu karena dibuang. Dia menganggap kalau dia sudah rasakan yang ini itu seperti apa? Sudah sampai dalam jenjang? Wah, hebat luar biasa. Apalagi kalau kehebatan tipuan ini disampaikan dengan bahasa yang mengagumkan. Disampaikan dalam seminar sebagai penemuan hebat dan semacam itu disampaikan dalam berbagai perkara dan dianggap sebagai apa atau disampaikan dalam apa sebagai bentuk penemuan yang hebat luar biasa sehingga dengannya la ilaha illallah banyak sekali jamaah penemuan yang dianggap hebat luar biasa ternyata jamaah hanyalah merupakan perkara-perkara umum yang orang musyrikin zaman purbakala sudah mampu memahaminya. Tapi dibahasakan dengan bahasa lain. Diungkap dengan ungkapan lain. Maaf dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mulai tren lagi. Berpikir positif, berpikir negatif. Berucap positif, berucap negatif. Ini banyak diungkap dalam berbagai sudut pandang. Arahnya sampai membuat orang apa terkagum-kagum itu dalam menjelaskan melihat penjelasan itu. Sampai ada orang Jepang melakukan penelitian ucapan-ucapan positif, ucapan negatif itu memberi pengaruh pada air. Air yang didinginkan. Air itu sering disampaikan kalimat-kalimat positif. Air yang satunya kalimat-kalimat negatif. Kalimat-kalimat positif. Kamu baik. Saya sayang kamu. Banyak begitu-begitu. Macam-macam. Yang baik-baik. Yang terasa enak lah. Yang positif. Yang anu. Kurang ajar kamu. Saya bunuh kamu. Itu. Akibatnya apa? Air yang satu. Ketika menjadi es kuat. Yang satunya ketika mengkristal langsung pecah. Baik. Ini penemuan luar biasa ini. Ini dipersingkat lagi. Kalau mau buktikan katanya, buktikan pada nasi. Ambil nasi. Masukkan ke toples. Dua. Yang satunya. Pokoknya tiap hari. Kamu kasih. Kalimat-kalimat positif. Satunya kamu kasih kalimat-kalimat negatif. Tunggu berapa hari. Yang positif itu. Warnanya akan kekuningan. Yang ini akan hitam. Jadi perbedaan. Efek dari kalimat-kalimat positif dan negatif. Ini dengan pembuktian memuka. Wah, luar biasa. Tulis buku untuk membuktikan perkara itu. Dibahas dalam berbagai seminar. Luar biasa. Akhirnya arahnya kemana? Penemunya orang hebat.
kita berpikir positif nih hati. Padahal ini kalimat apa? Kalimat umum. Kalimat umum. Kalimat ini tidak ada nilai ilmiahnya. Sama sekali tidak ada. Tidak membedakan kafir dan beriman. Tidak membedakan siapa masuk surga, masuk neraka. Tidak membedakan mana yang hak, mana yang batil. Kalimat umum, kalimat umum. Positif negatif dikembalikan lagi kepada agamanya masing-masing. Apa yang dimaksudkan dengan positif? Apa yang dimaksudkan negatif? Kalau kembali kepada Al-Quran, yang positif itu sangat jelas. Yang negatif itu jelas. Perintah Allah, larangan Allah jelas. Tapi dalam bentuk apa? Perintah diperintahkan. Bukan secara dianjurkan, memang diperintahkan. Negatif memang dilarang. Bentuknya larangan. Sempurna dalam Al-Quran. Banyak ungkapan-ungkapan seperti itu. Sekarang ada penemuan-penemuan apa? Kecerdasan intelektual. Ditemukan lagi katanya kecerdasan emosional. Ditemukan lagi lebih hebat dari itu. Kecerdasan spiritual. Penemuan-penemuan apa yang semacam ini? Dibahasakan dengan bahasa hebat luar biasa ini dan semacamnya, supaya orang terpaku. Akhirnya apa? Akhirnya tidak bisa melihat mana yang benar, mana yang batil. Nanti akan dilihat penemunya adalah orang hebat. Coba lihat seperti tadi, positif dan negatif. Ditemukan oleh penyembah matahari. Pikiran negatif mana? Positif mana? Kenapa? Kenapa sampai masih menyembah matahari orang seperti itu? Pikirannya, mana pikiran positifnya? Sampai masih menyembah matahari. Kalau begitu positif apa yang dipahami? Positif yang masih minus tanpa batas. Sebab apa? Dalam kesesatan, itu berbeda-beda. Ada pencuri ayam itu menganggap dirinya baik. Daripada koruptor. Menganggap dirinya, saya bagus saya. Saya kan hanya ambil satu ekor untuk makan di saya. Bagus, saya tidak anu jorong, saya anu. Ya lagi pula kan ayamnya nanti beranak lagi apa semua. Tapi sama-sama salah. Tapi kalau sama-sama orang bersalah, menganggap dirinya. Ada yang lebih bagus, ada yang bos. Lihat jemaah. Kita dimasukkan jadi dalam lingkup kebatilan yang sebenarnya dan kebenaran yang sebenarnya. Dalam kebatilan ini banyak sekali perputaran-perputaran yang diputar-putar, sementara apa? Orang tetap dalam kebatilan itu. Itu termasuk metode syaitan dalam melakukan pengelabuan. Kecerdasan-kecerdasan emosional juga tadi itu. Kecerdasan emosional tadi itu. Kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual. Inilah ilah Allah. Dalam Islam itu lengkap jamaah. Sempurna dalam Islam. Hanya dalam Islam kecerdasan intelektual dalam istilah mereka itu ada. Dalam agama itu agama. Berfikir. Diajar orang berfikir. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kalian tidakkah kalian memikirkannya? Diajak orang tadabbur untuk melihat alam, melihat kenyataan, lihat bagaimana hukum faraid, hitung-menghitung, hukum-hukum jual beli, aturan rakaat salat semuanya, itu menggunakan akal semuanya. Apalagi masuk dalam pembahasan qada. Qadi harus orang-orang yang jenius, berakal dalam melihat banyak perkara. Dan mereka harus memahami apa? Emosional yang sesuai dengan kondisi dan keadaan orang. Dalam kondisinya, masyarakatnya, keadaannya, apa dan bagaimana. Itu semuanya ada. Ini mirip dengan apa? Adab dan akhlak dalam Islam. Ada perkara-perkara itu. Spiritual mereka katakan. Kekuatan spiritual, kekuatan batin, apa dan semacam itu. Mereka dalam melihat kekuatan-kekuatan ini, pertama, kekuatan intelektualnya terbatas. Kekuatan emosional mereka terbatas. Kekuatan spiritual mereka ini terbatas. Sementara dalam Islam, tiga perkara ini dijelaskan dan langsung diarahkan dengan sesempurna-sempurnanya. Itu pun, tiga perkara ini disatukan dengan kata agama. Disatukan dengan dalam kata agama. Dan disatukan seluruhnya dalam kata akal. Inilah akal yang sebenarnya. Ulul albab, orang yang mempunyai sari pikiran yang benar.
Sebab kecerdasan intelektual dalam Al-Quran dan Sunnah itu tidak bisa dibedakan dengan kecerdasan emosionalnya dan kecerdasan spiritualnya. Jika misalnya, kita menggunakan akal kita berpikir dalam Quran, dalam Sunnah, maka apa maksudnya? Apa yang melandasi kita berpikir? Apa yang melandasi kita berpikir? Karena Allah kan? Iya. Itu agama langsung. Karena Allah kita berpikir seperti itu. Iya. Jadi langsung terarah. Sementara mereka hanya mendudukkan satu persatu. Itu pun terbatas. Iya. Tidak langsung mengarahkannya, menghubungkannya. Iya. Dalam Islam, Masya Allah, satu perkara itu. Iya. Istilah-istilah ini mengacaukan. Akhirnya apa? Spiritual itu agama. Spiritual itu agama. Emosional tidak ada dalam agama. Intelektual tidak ada. Spiritual itu agama. Salah besar akhirnya dalam memahami agama. Bagaimana banyaknya kesalahan dalam memahami pemerintahan dan keduniaan. Banyak sekarang orang sudah memahami kalau agama itu tidak ada di pemerintahan. Kalau urusan dunia itu tidak ada agama. Agama itu hanya di masjid, aturan-aturan ini dan semacam. Tidak. Agama yang sebenarnya mengatur segalanya. Itu agama Islam. Mengatur segalanya. Tidak ada satupun perkara diatur. Kecil pasti diatur dalam Islam. Karena itulah jadilah ajaran yang dibawa oleh Muhammad SAW. Sebagai apa? Ajaran agama yang terhebat, termulia. Dan di sanalah hakikat penghambaan itu. Di sanalah hakikat ubudiyah yang sebenarnya. Akhir dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali tipuan-tipuan ya, kuah. Kadang saya mendengar ya di radio. Iya. Yang banyak itu dari radio Smart FM. Yang paling di antara semua radio dalam pembahasan-pembahasan itunya orang wah, luar biasa. Luar biasa. Si PGS-nya atau tuntunnya itu, yang ahli membacanya, mampu membaca dalam sekian detik, dalam sekian menit, sekian ribu kata. Dengan hasil penelitian-penelitiannya, kita berpikir santai saja. Tidak usah bahas pembahasannya. Ini hebatnya, ini ucapannya, ini. Tapi kenapa masih kafir? Berpikir praktis. Kenapa masih kafir? Itu artinya apa? Arah pikiran orang tertipu. Tapi kalau orang terpedaya, la ilaha illallah, terpedaya betul. Orang akan melihat, wah luar biasa. Akhir dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Agak jauh kemarin kita. Baik, apa yang kita ambil hari ini? Penjelasan tentang Islam. Kauni. Perbedaannya dengan Islam yang hakiki. Kemudian ilmu tentang dihubungkan dengan ilmu tentang sebab akibat. Sebab dan yang disebabkan. Dan bahwa sebab, tak ada satupun sebab, kecil pasti memerlukan sebab yang lainnya. Dan tidak ada yang besar sendiri dalam menentukan segalanya, dan bersamaan itu tidak, dan bersamaan itu segalanya sangat memerlukannya, kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala al-ghani wallahu al-ghani wa antumul fuqara. Baik, kalau begitu arahnya ke mana? La ilaha illallah. Ini ilmu. Dimanapun arah ilmu kita, maka arahnya ke mana? Nanti benar kalau arahnya la ilaha illallah. Di situ arahnya. Semakin memantapkan bahwa la ilaha, tidak ada yang berhak dimaksudkan, diserahkan padanya ibadah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, dan semakin menegaskan bahwa semua selain Allah sangat tidak pantas untuk diserahkan dan dimaksudkan padanya ibadah. Siapa yang ilmunya tidak mengarah ke sana, maka apa? Selamanya belumlah orang yang berilmu. Bagaimanapun memukaunya kalimat-kalimat yang diucapkannya, tipuan-tipuan. Jelas ini ya? Itu cara berpikir praktis. Cara berpikir praktis yang mampu apa?
menolak semua syubhat. Menolak semua syubhat. Praktis dan mampu menolak semua syubhat. Antum hadir di seminar manapun juga yang memukau, membuat orang menangis, membuat orang tegang, membuat orang tertawa terbahak-bahak, membuat orang luar biasa, luar biasa, berbagai tampan. Tetapi antum lihat, orang yang berbicara itu dengan kehebatan ilmunya mampu menegaskan la ilaha illallah atau tidak. Kalau tidak, orang bodoh di hadapan kami. Orang bodoh di hadapan kami. Pembahasan apapun juga. Sebab la ilaha illallah adalah pembahasan penghambaan kepada Allah dan pembahasan hubungan manusia dengan manusia yang lainnya. La ilaha illallah adalah landasan agama. Dan agama adalah pembahasan dunia alam barza akhirat. Dunia alam barza dan akhirat. Ini ya. Baik. So, kadang orang tertipu. Ini kan hanya pembahasan ini jual beli. Ini kan hanya pembahasan ekonomi ini. Sejalurnya kan jalur ekonomi. Tidak apa-apa ini. Tidak apa-apa. Ingat, dalam Islam ada pembahasan itu. Dan dibahas, ditetapkan dengan sesempurna-sempurna pembahasan dan penetapan. Sebab datang dari yang maha mengetahui, lagi maha bijaksana. Datang dari Allah subhanahu wa ta'ala ilmunya. Sebagai perkara ada dalam Islam, sempurna dengan sesempurna-sempurnanya. Jadi melihat apapun, pembahasan apapun. Antum jangan hanya melihat dalam ceramah. Yang tertipu hanya melihat dalam ceramah. Ada training ini, ada seminar ini. Ada muktamar ini, ada ini, ada itu, ada. Lihat seluruhnya. Apa sikap mereka terhadap la ilaha illallah? Apa sikap mereka terhadap ketauhidan? Bagaimana mereka terhadap kesyirikan? Kalau tidak, bodoh. Seorang yang berilmu, orang yang dengan ilmunya semakin menegaskan la ilaha illallah. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. Allah bersaksi bahwa la ilaha illahu, tidak ada berhak disembah kecuali hanyalah Dia. Siapa lagi yang bersaksi? Wal malaika, semua malaikat. Siapa lagi? Wa ulul ilmi, dan orang-orang yang diberi ilmu. Ini yang Allah akui. Orang-orang yang diberi ilmu, diberi ilmu. Jangan tertipu, memiliki cara berpikir praktis, mendasar, mampu menolak semua syubhat. Mampu menolak semua syubhat. Ukur dengan apa? Ukur dengan la ilaha illallah. Ukur bagaimana ubudiyah mereka. Ukur bagaimana keikhlasan mereka. Lihat apa dan bagaimana sikap mereka terhadap kesyirikan. Bagaimana mereka beribadah kepada Allah. Bagaimana sikap mereka terhadap yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak sejalan di atas la ilaha illallah, maka apa? Bukan orang yang berilmu. Bagaimanapun memukaunya pembahasannya. Bagaimanapun memukaunya pembahasan itu. Baik, sekian. Subhanallah. Thank you.